Oke, dan sekarang kita ngebongkar lagi Nokia berapa nih ya? Mungkin ya dulu-dulu gue pernah bongkar Nokia, tapi tipe aja sama atau enggak ya, gue kurang tahu. Dan sekarang kita akan ngebongkar lagi si Nokia jadulan lagi ya. Kita lihat dulu si tipenya ya. Ini Nokia 105. Bentar guys, ini dulu gue pernah bongkar 105, tapi yang ini 105-nya beda guys, bentuknya kayak gini. Mungkin yang beda versi mungkin ya. Mungkin versinya beda. Dan oke, sekarang kita akan bongkar lagi saja ya. Oke, pertama kita matikan dulu ya si shutdown. Bentar guys, ini thumbnail lah guys ya. Oke, sudah thumbnail. Lalu kita matikan sudah Nokia, dan layarnya agak kena dikit ya, soalnya ada kayak ada hitam-hitam di pojok ya. Kayak situ layarnya udah kena ya. Oke, sekarang kita bongkar dulu si tutup belakangnya. Itu dia stop. Dan tutup belakangnya sudah bongkar, dan ini baterainya menggunakan baterai Polytron ya, model PL berapa tuh, 3H5. Gak apa-apa sih ya, kalau sama ya, kalau bisa juga gak apa-apa pakai baterai apa aja ya. Dan sekarang kita lihat ini SIM-nya masih single SIM ya, satu kartu SIM. Lalu untuk model RM1134 ya, itu dia buat di Vietnam ya, Vietnam ada. Oke, sekarang kita bongkar dulu si baut-bautnya guys ya, joss. Oke, sudah terbongkar, dan ini dia penampakannya seperti ini ya. Itu bagian frame depan sudah copot ya, sudah tercopotkan tuh, bentukannya seperti itu. Nah itu dia ya, itu bagian frame depan, dan ini bagian PCB mesinnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita coba copotin dari si frame nya ya, kita congkel-congkel. Ini dia guys, itu ada speaker lagi, itu ada dua speaker, loudspeaker sama speaker yang kecil ya. Dan ini bagian mesinnya seperti ini. Itu ada penutup chipnya, itu bagian penutup chipnya gak bisa dibuka guys, soalnya udah tersolder, udah terpatri gitu ya di PCB-nya. Dan itu penampakannya seperti ini ya, kelihatannya bisa dilihat-lihat ya. Nah itu dia guys ya, seperti itu bagian depan seperti ini. Oh, kalau guys lain itu kerusakan itu mic-nya mati guys, jadi tinggal ganti mic dan udah deh beres ya. Dan ini layarnya tuh udah diganti ya. Nah kelihatan tuh, itu ada bekas solderan ya, petrian-petriannya bekas solderan-solderan. Jadi ini layarnya udah diganti guys, itu udah rusak. Oke ya, jadi itu saja dulu pembongkarannya. Thank you for watching ya guys, banyak just dan subscribe you, subscribe.